Halo guys, kembali lagi di technoreview.net. Kali ini kita kedatangan laptop gaming keren dari Acer yakni seri Nitro 5. Bukan kaleng-kaleng guys, laptop yang satu ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 A-Series dan juga GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Seperti apa laptop yang satu ini? Let's find out. Sebagai laptop gaming kelas performa, CPU pada Acer Nitro 5 ini adalah Core i7-11800H. Dilengkapi layar 15,6 inci resolusi Full HD, panelnya memiliki refresh rate hingga 144Hz dan waktu respons 3ms. Ini membuat kenyamanan bermain game berbasis FPS seperti Valorant, Call of Duty, CSGO, dan seterusnya menjadi sangat nyaman. Acer juga meningkatkan screen to body ratio menjadi 80% dengan bezel tipis di sisi kanan dan kiri laptop. Di bagian bezel atas, tersedia webcam resolusi HD 720p yang sudah memadai kebutuhan online video call. Saat digunakan, engsel layar laptop bisa dibuka 145 derajat, engselnya pun sangat smooth dan dapat dibuka dengan satu jari saja, artinya kualitasnya sangat oke. Untuk input, terdapat backlit RGB keyboard dengan 4 zona. Keyboardnya merupakan full size dengan numeric pad di sisi kanan yang tombol-tombolnya relatif empuk dan punya travel distance yang pas. Pada bagian bawah keyboard, Acer menempatkan sebuah touchpad mungil yang posisinya lebih ke arah kiri. Posisi tersebut membuat kami kerap salah klik karena posisi jari kami terlalu ke kanan, sehingga saat ingin klik kiri, yang tertekan adalah klik kanan. Namun, setelah beberapa waktu penggunaan, kami mulai terbiasa. Di sisi kiri dan kanan, kita akan menjumpai berbagai macam port-port konektivitas yang lengkap, mulai dari port audio, dua port USB 3.2 Gen 1, RJ45, dan sebuah port USB 3.2 Gen 2 yang mendukung USB charging saat laptop sedang off. Port ini sangatlah penting, dan saat kami ukur, arus yang dihantarkan untuk charging mencapai lebih dari 1 ampere. Yang menarik, Acer Nitro 5 ini mencoba membuktikan bahwa laptop gaming tidak harus mahal, namun tetap memiliki performa yang luar biasa dan dikemas dengan spesifikasi tinggi. Lalu, bagaimana dengan performanya? Saat kami ukur performa CPU-nya dengan aplikasi Cinebench R23, prosesor ini mencapai angka 1455 untuk single core dan 10850 untuk multi-core. Adapun saat dicoba dengan aplikasi Geekbench 5, kinerja single core-nya meraih skor 1486, sementara multi-core-nya di angka 6285. Sebagai gambaran, performanya hanya sedikit di bawah laptop berbasis Ryzen 9 5900HX yang pernah kami coba. Artinya, performa laptop ini sangatlah worth it. Beralih ke aplikasi gaming, kami menjalankan beberapa benchmark game-game populer seperti Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV, Star Control Origins, Resident Evil 6, dan Street Fighter 5. Pada Shadow of the Tomb Raider, resolusi Full HD dengan setting high, laptop dapat memainkan game dengan sangat lancar dengan rata-rata 80fps. Pada Final Fantasy 15, dengan resolusi full screen, full HD, high quality, skor yang didapat mencapai 6035 dengan rating performance high. Pada game Star Control Origins, sebuah benchmark DirectX 12 yang GPU bound menggunakan resolusi Full HD dengan preset level high, laptop ini dapat memainkan game dengan average frame rate 73fps. Pada Resident Evil 6, dengan resolusi Full HD 1920x1080, performa gaming sangat lancar, skor yang diraih sangat tinggi mencapai 24.074 poin. Pada game casual seperti Street Fighter 5, dengan display setting Full HD dan picture quality di set ke max, game dapat dimainkan dengan frame rate sempurna 60fps. Lalu, apakah panas? Kami mengukur suhu sistem dengan aplikasi Acer Nitro Sense, yang juga berfungsi sebagai control center untuk berbagai macam setting di laptop ini. Saat ia dalam kondisi kerja keras, suhu GPU bisa mencapai 88 derajat Celcius, sementara suhu prosesor bisa mencapai 90 sampai 92 derajat Celcius. Namun demikian, berkat teknologi Acer Cool Boost yang memanfaatkan 4 lubang ventilasi di bagian bawah dengan kecepatan kipas yang bisa ditingkatkan hingga 10%, suhu prosesor dan grafis bisa segera diturunkan saat load kerja mereka reda atau berakhir.
Dari percobaan singkat yang kami lakukan, laptop Acer Nitro 5 AN515 ini memang laptop gaming harga miring yang sangat menarik. Performa tinggi, desain garang, dan fitur lengkap disediakan. Apalagi dengan teknologi pendingin yang mutakhir, Anda tidak perlu khawatir saat bermain game lama-lama dengan laptop ini. Good job Acer. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda jika ada yang ingin Anda tanyakan. Bye guys.